anak kepada pelakon Bollywood Datuk Shah Rukh Khan yang kini masih dalam tahanan polis akibat terkait kes dadah dinasihatkan mendapatkan rawatan di pusat pemulihan. Itu yang disarankan oleh Menteri Persatuan Sosial dan Pemerkasaan India Ramdas Athawal seperti dipetik Asian News International pada Ahad. Menteri itu mengatakan bahawa Aryan memiliki masa depan yang cerah dan Shah Rukh Khan perlu mempertimbangkan untuk menghantar anaknya ke pusat pemulihan dadah. Tidak baik mengambil dadah pada usia muda. Aryan Khan mempunyai masa depan. Saya menasihati Shah Rukh Khan untuk menghantar Aryan Khan ke pusat pemulihan yang berkaitan dengan kementerian, kata Athawal. Aryan, 23, ditahan bersama 7 yang lain termasuk 2 wanita oleh NCB di sebuah kapal persiaran di pantai Mumbai pada 3 Oktober. Menurut laporan The Times of India, NCB turut merampas 13 gram kokain, 21 gram caras kanabis pekat, 22 pil metamfetamin, 5 gram dadah jenis mefedron dan lebih 1.3 juta lah rupiah. Ketika serbuan, Aryan dilaporkan bersama 2 rakannya iaitu pelakon Abbas Seth Merchant dan pereka fashion Moon Moon Damchicha,